malam kita keluar karena mau nyobain naik limo siang. Yang teriak-teriak gitu loh. Yang gagal usah. Kayak joget-joget gitu. Tapi kok gue pusing ya duduk miring ya. Jadi tadi Halis nanya, "Hai girls, kalian umurnya berapa?" Ya, dia kagak tahu kita forever 21. Padahal di rumah anak-anak, anak-anak pada nungguin. Jalan tiba-tiba terus berhenti ngeluarin handphone tiba-tiba wow. Mau pakai baju kayak gitu? Terima kasih Bu. Dingin. Kan ada dua angsa tuh. Boleh bawa pulang satu. Lah. Mau diapain? Dicabutin bulunya. Kita keluar karena mau nyobain naik limo siang. Mana mobilnya? Jadi kita mau naik keliling Vegas selama 1 jam. Kita sewa limo cien. Tapi kata Andika udah cewek-cewek aja deh, cowoknya gak usah ikut, ya sudah. Akhirnya aku aja deh yang ikutan deh. Wow, is that our car? Kita mau naik mobil Bajaj? Mau naik bajaj, tapi Andikanya nggak jadi ikut. Kita doang, katanya suruh cewek-cewek doang. Oh ternyata mobil ginian tuh di Amerika juga bisa sewa. Kirain ngelihat orang-orang naik mobil ginian, naik mobil beneran. Ya di sini ternyata sewa. Kirain aku tuh kalau orang-orang pada foto di mobil ginian, itu pada beli mobil di sini ternyata sewa, Syaul. Kita orang kaya, orang kaya. Kita sewa sejam aja ya. Nah, ini dia. Nora ya kita ya. Jadi aja. Yes. Okay. Mohon maaf ya, kita Nora ya, kita Nora. Beginilah orang-orang yang Nora, mohon maaf ya. Saya Nora. Guys, kalau yang kayak di film-film ya, di film-film tuh ya naik limosin ya kakinya ngangkat, minum-minum alkohol. Kita minumnya apa? Alang angin. Bukan dong, kita keluar-keluar gitu ya kan? Pakai ya, gaun. Aduh. Bisa nggak sih yang teriak-teriak gitu loh? Oh, yang nggak usah. Kayak joget-joget gitu. Oh begini tuh. Nih kalau orang-orang di film-film ya itunya minum alkohol. Ini minumnya kita norak banget ya. Enggak boleh yang bersih, kalau enggak boleh. Gue udah nyolong start dari dah. Oh begini ceritanya. Oh, tapi kok gue pusing ya duduk miring ya. Naik private jet bisa sewa, yang penting ada duitnya, Shay. Kali kalau di deket diri Ami, dia kayak gue sampingnya kayak kecebong. Kayak hobbit. Kak Halil kalau di Jakarta jadi model. Wow. Kita difotoin sama mereka, terus sekarang kita jalan lagi. Kita mau keliling lagi. Itu namanya Halil. Udah, begitu aja. Udah. Eh, pulang $200. Aduh. Oke. Jadi kebocoran di mana-mana. Hari ini kayaknya kita ini ya. Banyak loss banget ya. Heeh ya. Apanya yang loss? Sampai pulang Jakarta banget. Siap. Step-nya baru mulai. Udah tagihan banyak banget ya. Hari ini duitnya banyak banget yang keluar nih. Ya ampun. Jadi tadi Halid nanya, "Hi girls," kata dia gitu. Lo kalian umurnya berapa? Ya dia kagak tahu kita forever 21. Padahal di rumah anak-anak anak-anak pada nungguin. Anak lagi ya, anak yang ini suami-suaminya. Suami saya gak mau ikut lagi hari ini. Aduh, kata suami saya, udahlah ini cewek-cewek aja. Emang suami saya tuh, suami saya kalau di Vegas tuh kenapa hilang-hilangan terus sih? Cewek-cewek ada norak ya, katanya suamiku norak nih cewek-ceweknya. Ya udah kalian aja katanya gitu.
Oke, jadi kita mau nonton apa nih? Mau nonton, mau ngeliat apa? Oke, nonton. Oh, tuh orang-orang pada mau nonton tuh. Mana volcanonya? Mulai jam 10 teh. Deh, buruan ayo ke mobil lagi. Buruan mobil lagi, dingin. Meta, ayo cepetan, dingin. Mana dia? Udah begitu doang. Ayo cepetan ke mobil. Metanya mana? Metanya kita kedinginan, udah kelar begitu doang. Meta. Kenapa di sana, guys? Aku kedinginan, aku mau ke mobil lagi. Ayo ke mobil lu, dingin. Neng. Eh udah mahal-mahal bayarnya, Neng. Tidur aja. Neng, aduh molor. Aduh, udah bayar mahal-mahal ini, Neng. Baru juga mau merem. Katanya gini. Tapi gak enak, Mat. Daripada tidur begini, akan tidur di mobil gue, di rumah, di Jakarta, di Alphard. Enak bisa begini. Ini ada bantal, kok gak jadi? Mau mahal apa juga ya, kalau duduk miring sih gue mabok sih, terus terang. Angkot jadinya. Angkot. Nah, iya, apa bedanya sama Metro Mini? Cuman ini aja ada gelas-gelas, itu sama aqua. Ya, agak enak. Agak enak bayarnya kalau mama sampai. Enggak enak ini. Hari ini kebocoran di mana-mana. Kebocoran di semua lubang. Itu tidak boleh. Harusnya. Jadi ini tuh di sini udah jam 9 atau jam berapa malam lah gitu. Jam 9 malam ya? Gede banget coba lihat. Apa sih? LV-nya gede banget, Fendi-nya gede banget, Gucci-nya gede banget. Ini ke mall apa ya? Kok kita enggak ke sini? Iya. Gua enggak pernah ke sini. Ke Prambanan. Ini gede banget ini. Ini sampai hotel kita, sejam nih, udah gitu doang nih. Ya ampun. Yang penting undang rasa tau ya. Sewa. Biasa kita. Jadi kalau ngelihat gambar-gambar di Instagram, ih, dia pada pakai limosin tuh bukan mobil sendiri, guys. Sewa. Murah sewanya. Sewa. Untuk kayak gini aja. Gini doang. Mana rasanya? Pulang, pokok tidur. Iya, malam. Tidur. Maksud hati, pengen apa? Pengen halan. Harusnya 2 jam, cuma sejam doang kita makainya. Soalnya udah ngantuk, Re. Wes ngantuk. Jadi begitu aja deh, main-mainnya. Jalannya begitu doang. No Friday night. Yang ada tidur. Oke, guys. Kita sekarang bobo. Bye.